Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Senyum Cekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa ya, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Tiga Mahasiswa Menguak Kematian Misterius. Baik Ibu, akan kubalaskan dendammu. Akan kubalaskan dendam kita pada mereka yang telah membuatmu menjadi seperti ini, ucapku pada ibu. Cairan itu menetes sedikit demi sedikit dari mayat ibuku yang telah mati. Berhari-hari aku menangisi jasadnya hingga tidak tersisa lagi air mata yang bisa kujatuhkan. Seolah menggantikan air mataku, cairan-cairan dari organ jasad ibu, cairan-cairan dari organ jasad ibu mulai menetes dari ranjang kayu tempatku menidurkannya. Aku melihatnya sebagai sebuah harapan, harapan bagiku untuk menghabisi mereka yang telah melakukan ini semua. Bau yang amat busuk menyelimuti seluruh ruangan tempatku hanya berdua dengan jasad ibu. Namun bau busuk ini tidak dapat mengalahkan kegembiraanku mendapatkan tetesan air ini. Air mayat dari tubuh ibu yang bisa kugunakan untuk membalas mereka dengan sebuah ilmu cetik badung, sebuah ilmu santet dengan perantara air mayat. Bertahan hidup di ibu kota dengan status sebagai mahasiswa nekat bukanlah hal mudah. Bukan masalah mahalnya biaya hidup di sini, tapi kadang sedikit sulit untuk membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hal inilah yang kadang membuat mahasiswa perantauan nekat menyerah di tengah jalan karena tidak mampu mengikuti gaya hidup mahasiswa di kota ini. Surya, kamu di dalam kan? Tanyaku sembari mengetuk pintu kamar kos yang tak jauh dari kamarku. Kamu Ndra, kenapa pagi-pagi gini? Tanya Surya masih dengan wajah kasurnya. Tanggal 3 Ndra, udah disuruh narikin uang kosan nih, ucapku yang sejak tahun lalu memang dititahkan oleh ibu kos untuk mengurus pembayaran kamar. Berapa? 370 ya? Nih, ucapnya sembari mengeluarkan 4 lembar 100 ribuan yang sepertinya memang telah ia siapkan. Udah, kembalinya buat kamu aja. Ongkos kemarin sering nitip beli nasi goreng, tambah Surya. Serius Sur? Iya, santai aja, aku udah bawa kembalian nih, ucapku. Alah, gak usah basa-basi, seneng juga kan kamu, balasnya yang sudah mengerti gaya bercandaku. Aku tertawa membalas perkataannya dan berterima kasih. Aku pun melanjutkan ke kamar berikutnya. Dalam waktu 3 hari aku sudah menyelesaikan tugas ibu kos untuk menagih 18 kamar. Akhirnya aku bisa menghadap ke ibu kos dengan bangga kali ini. Cengar-cengir, udah kamu tagih semua belum? Tanya Bu Royani, ibu kosku yang sudah menjadi CS-ku tak lama setelah aku tinggal di sini. Sudah dong Bu, lengkap 18 kamar, balasku dengan meletakkan setumpuk uang di hadapannya. Nah, udah tuh, per kamar kamu ambil 20 ribu, ongkos kamu nagihin mereka, ucapnya sambil melirik ketumpukan uang itu. Siap Bu, siap Bu, hari ini ibu cantik banget dah, ucapku memujinya. Bisa aja kamu, lagian biasanya juga udah tahu hitungannya, balasnya. Ya kan tetap izin dulu, siapa tahu ibu juga butuh, ucapku sembari mengembalikan sisa uang kos itu kepadanya dan berpamitan. Tuhan memang selalu punya rencana untuk memenuhi kebutuhan umatnya, aku selalu percaya itu. Setelahnya aku segera bersiap untuk berangkat ke kampus dan memasukkan satu buah kartu perdana ke tasku. Ini adalah salah satu daganganku yang membuatku menjadi terkenal di kalangan mahasiswa penghamba kuota. Apa mahasiswa nekat gagal di tengah jalan? Sorry, premis tadi bukan kisah tentangku. Mana mungkin seorang Indra Askara, mahasiswa perantau dari Purwakarta ini bisa kebingungan masalah uang? Bukan bermaksud untuk sombong, tapi aku adalah orang yang tidak mempedulikan apa kata orang. Kalau bahasa kerennya, aku gak peduli kamu menghina apa, toh bukan aku yang ngasih aku makan.
Memang itu bukan kata-kata bijak yang sering dipajang orang-orang di media sosialnya agar terlihat keren. Tapi kalimat itu cukup membuatku menjadi cuek dengan pandangan orang dan terus melangkah. Dra, udah siap belum? Panggil seseorang sambil mengetuk pintu kamarku. Itu adalah Arsa, temanku yang paling dekat. Kami memang beruntung sampai semester 4 ini masih bisa satu kelas. Sudah dong, yuk. Balasku sembari mengenakan tas ranselku yang cukup besar. Woi, tungguin, aku juga bareng. Teriak seorang perempuan dari kamar di lantai 2. Dia Amita, salah seorang sahabatku juga. Mahasiswa perantauan dari Bali yang mendapat beasiswa untuk mencari ilmu di kampus dan kelas yang sama denganku. Iya, jangan lama-lama, ucapku. Enggak lah, ini langsung turun. Tapi habis make up, milih tas sama milih sepatu, balasnya. Yuk, kita berangkat duluan, balas Arsa sambil mengajakku keluar. Eh, bercanda, ini aku langsung turun, balas Amita yang dalam hitungan detik sudah menghampiri kami. Kalau sampai nungguin kamu milih baju, mending aku ngerjain skripsi duluan, ledekku. Amita pun menepuk pundakku dengan tertawa. Enggak selama itu juga, Kang Kasep, balasnya yang sok menirukan logat Sunda, mengingat kota kelahiranku. Yah, gek Amita mulai belajar bahasa Sunda. Awas betah, ledek Arsa. Ye, biarin. Ini mau ngobrol apa mau berangkat nih? Kalau masih mau ngobrol, aku bikin skripsi dulu nih, balas Amita. Ye, dibales. Kami bertiga memang sedekat ini. Walau Amita berbeda jurusan, tapi hampir setiap jadwalnya tidak berbeda dengan kami. Ada alasan ia tidak sering berkumpul dengan anak kos atau mahasiswi perempuan lainnya dan lebih memilih dengan kami. Menurutnya, mahasiswi beasiswa itu mengemban tanggung jawab yang besar, baik dari soal nilai maupun biaya hidup. Berteman dengan kami sudah terbukti bisa menghindari lifestyle anak kampus dan teman-teman kos kami. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit, kami sudah mencapai gerbang utama kampus. Kos kami memang tidak jauh, malah kadang aku curiga. Jarak dari gerbang utama hingga gedung kuliah masih lebih jauh dari jarak kosku ke gerbang kampus. Balik jam 2 kan? Pada mau kemana habis itu? Ucap Amita. Ke warung nasi Bu Marti aja, biar kenyang sampai malam, ajakku. Oke, ketemu di sana, balas Mita. Aku dan Arsa segera menuju kelas yang memang berbeda arah dengan Amita. Seperti ceritaku tadi, sudah ada beberapa mahasiswa yang menungguku di kelas menanti kartu perdana daganganku. Ntar kalau habis, aku kontak lagi Yandra. Beres, thank you bro. Dalam sekejap aku menghabiskan setengah bok kartu perdana yang kubawa, yang kuduga akan habis dalam hitungan hari. Aku dan Arsa sudah siap di kursi kami tepat saat dosen datang. Aku tidak mau sampai ketinggalan materi pelajaran perkuliahan. Untukku, semua materi yang diajarkan pasti bernilai. Maksudnya bernilai dalam arti yang sebenarnya. Setiap menjelang ujian, catatan dan kisi-kisi yang kucatat selama ini bisa bernilai sebungkus rokok. Sesuai janji, selesai perkuliahan kami bertemu di warung Bu Marti. Warung ini letaknya cukup tersembunyi di dalam gang, jadi tidak terlalu ramai. Setelah menahan rasa laparku, akhirnya aku melampiaskan dengan memilih beberapa sayur rumahan sebagai lauk. Arsa dan Amita sudah lebih dulu selesai memilih. Eh, buset, kamu jajan apa ngerampok? Ledek Arsa. Amunisi sampai nanti malam. Lagian, kamu pada irit-irit banget makanya. Bayarnya kan sama, balasku. Amita mengambilkan minuman yang telah selesai dibuatkan dan membawanya ke meja kami. Tah, libur semester ini kan panjang, nyambung sama libur lebaran. Kamu gak ada rencana balik ke Bali? Tanyaku. Nah, itu aku baru mau ngomong. Rencananya sih gitu. Kamu pada pulang kampung juga? Balas Mita. Aku pasti pulang. Kalau enggak, nama aku bisa hilang dari kartu keluarga, respon Arsa.
Aku pulang pas hari lebaran aja, hitung-hitung nemenin ibu kos, balasku. Kampungku paling dekat dibanding mereka berdua, selain karena bisa pulang kampung kapan saja, sepertinya lebih berfaedah bila aku tetap tinggal di kos, membantu ibu kos menjaga kamar-kamar yang ditinggal oleh penghuninya. Bagus tuh, aku nitip motor ya. Males aku, kalau pas balik harus repot-repot servis sama cek aki lagi. Ucap Harsa. Tenang, motor kamu aman di tanganku. Balasku. Jangan tiba-tiba aku lihat motorku di tukang gada ya. Balas Harsa. Yakin gak mau? Aku cariin harga yang bagus deh. Balasku meledek. Ngaco kamu. Seusai makan dan perbincangan tidak jelas itu, kami kembali ke kos. Biasanya kalau malamnya salah satu dari kami bosan, kami tinggal nongkrong di tukang roti bakar. Satu roti bakar biasanya bisa bertahan beberapa jam untuk kami bertiga. Menjelang malam, angin mulai berhembus dengan kencang. Tiba-tiba saja jendela kamarku terbanting menutup beberapa kali. Aku pun menghampirinya dan berniat menguncinya. Saat menghampiri jendela, perhatianku tiba-tiba tertuju pada seseorang yang berdiri tertegun di halaman depan. Dari baju yang ia pakai aku tahu itu Amita. Sedang apa dia seorang diri berdiri di sana? "Woi, Mita, ngapain di sana?" panggilku, tapi ia tidak merespon sama sekali dan hanya berdiri di tengah kencangnya angin yang berhembus. Pikirku, mungkin ia sedang menunggu seseorang. Aku pun kembali menutup jendelaku dan bersiap berbaring lagi memainkan telepon genggamku. Tok tok tok. Baru saja aku bersiap merebahkan tubuhku, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamarku. "Indra," panggilnya. Itu suara Mita. Lantas siapa yang ada di luar tadi? Saat itu juga aku merasa ada yang aneh. Seketika bulu kuduku merinding. Aku belum pernah merasa seperti ini di kos. "Indra." Suaranya terdengar lirih, tidak seperti biasanya. Dengan perasaan ragu, aku pun membuka pintu. Dan benar, memang benar itu Mita. Tapi wajahnya terlihat pucat. Matanya menguning dan seperti ada bekas air mata yang mengering di pipinya. "Indra, aku gak mau mati." Suara ketukan pintu terdengar membangunkanku dari tidurku. Aku terbangun dengan keringat yang mengucur deras dan jantung yang berdegup kencang. Mimpi. Jadi yang barusan itu mimpi. Belum sempat berpikir panjang, terdengar lagi suara ketukan di pintu kamarku. "Indra, tidur kamu, Indra." Itu suara Harsa. Aku pun segera membukakan pintu untuknya. Sorry, ketiduran aku," balasku. "Di maghrib-maghrib tidur. Dimimpiin yang aneh-aneh loh," ucapnya. Aku hanya menggaruk kepalaku tanpa menjawab. Sepertinya setelah mimpi tadi aku jadi harus mempercayai mitos itu. "Roti bakar yuk, bosen aku," ucap Harsa. "Aku ganti baju bentar. Udah ajak Mita?" tanyaku. "Ya, samperin ke atas aja nanti," jawab Harsa. Aku pun bersiap sebentar dan naik ke lantai 2 menghampiri kamar Mita. Lantai 2 memang dihususkan untuk kamar putri. Awalnya Bu Royani memang sedikit ketat melarang pria naik ke lantai atas. Namun saat semakin dekat dengan anak-anak kosnya, ia pun melonggarkan aturan itu. "Mita, keluar yuk," panggil Harsa sambil mengetuk pintu kamar Mita. Walau sudah cukup sering naik ke lantai atas, namun aku tetap saja canggung tiap berada di lantai yang dihususkan oleh penghuni kos putri ini. Bagaimana tidak, banyak dari mereka yang menjemur pakaian dalamnya dengan santai di depan kamarnya masing-masing. Suara engsel kunci terdengar dari dalam. Mita pun membuka pintu dan melihat wajahnya yang terlihat kusut. "Sorry Indra, tiba-tiba gak enak badan aku. Skip dulu ya," kata Mita. "Eh iya tuh, muka kamu pucat. Mau kita antar ke klinik?" balas Harsa.
Melihat wajah Mita, tiba-tiba aku teringat mimpi barusan. Kenapa bisa kebetulan? Gak usah, sah. Masuk angin biasa kayaknya. Aku istirahat dulu aja, balas Mita. Ya udah, tapi kalau tambah parah, bilang ya. Biar langsung aku antar ke klinik, ucapku. Iya, ntar aku kabarin. Kami pun mengurungkan niat kami untuk keluar dan memilih untuk standby di kos untuk siaga dengan kondisi Mita. Arsa, kenapa, Ndra? Aku berniat menceritakan mimpiku soal Amita tadi, tapi mungkin saja bukan hal yang penting, sehingga aku memilih menyimpannya sendiri. Gak jadi. Ntar kontek-kontekan ya, kalau Mita ngabarin, ucapku. Iya, kamu juga. Kami pun kembali ke kamar masing-masing, dan aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sampai malam tidak ada kabar dari Mita. Sepertinya dia benar-benar beristirahat. Pagi kali ini aku terbangun dengan suara dering dari telepon genggamku. Berkali-kali aku tidak menggubrisnya, namun suara itu terus berulang. Aku pun mengalah dan beranjak dari tempat tidurku. Rupanya telepon dari Arsa. Dra, ke kamarku sekarang, ucapnya singkat dengan nada suara serius. Kenapa sih, Ndra? Pagi-pagi buta gini, jawabku malas. Udah, cepetan kesini sekarang. Mita di sini, ucapnya. Mita di kamar Arsa? Pasti ada sesuatu yang penting. Aku pun segera mencuci muka seadanya dan pergi ke kamar Arsa. Pintu kamar Arsa setengah terbuka, dan benar memang ada Mita di sana. Aku masuk ya, sah, ucapku. Terlihat Mita sedang terduduk menyandarkan dirinya ke tembok dengan memeluk bantal, matanya terlihat sembab. Si Mita, Ndra. Arsa ingin mulai cerita, namun segera dipotong oleh Mita. Nyokapku, Ndra. Nyokapku udah gak ada, ucapnya yang segera disusul dengan suara isak tangis. Nyokap kamu? Nyokap kamu yang di Bali? Mita mengangguk, ia berusaha menahan tangisnya, namun sepertinya itu terlalu berat. Masalahnya gak itu saja, bokapnya Mita keadaannya juga kritis, tambah Arsa. Kritis? Mereka kecelakaan? Tanyaku memperjelas. Mita menggeleng. Enggak, bukan kecelakaan. Tiba-tiba saja tadi pagi Pak Nik yang ngabarin. Dari ucapannya, sepertinya seseorang yang mengabari Mita pun masih belum bisa memastikan penyebab kematian ibunya. Ya udah, Mit, kamu baik aja. Izin kuliah dulu, ucapku. Udah aku cariin tiket pesawat. Adanya jam 1 siang, gimana? Balas Arsa. Sekarang masih jam 6 pagi. Bila kami beberes secepatnya, kemungkinan masih bisa kekejar untuk sampai di bandara sebelum jam 12. Iya, ambil itu aja, masih sempat. Sekalian buat aku, sah. Biar aku nemenin Mita, nanti aku transfer, ucapku. Kamu mau ikut? Tanya Arsa. Aku pun menggeser posisi dudukku dan mendekat ke Arsa. Ibunya Mita udah gak ada, ayahnya sakit. Siapa lagi yang nemenin dia kalau bukan kamu atau aku, sah, ucapku. Arsa pun segera mengerti maksudku. Ia segera meminta data KTP kami dan memesankan tiket pesawat melalui aplikasi di telepon genggamnya. Udah nih, siap-siap jam 10 kita harus sudah berangkat dari sini. Kita? Iya, aku ikut. Pasti gak bakal tenang aku kalau aku di sini. Gak kebayang bakal segimana repotnya di sana, ucap Arsa. Aku pun tersenyum mendengar niat Arsa. Ini adalah perjalanan pertama kami bertiga keluar kota. Setelah ini aku harus menghitung sisa tabunganku dan menelpon orang tuaku untuk pamit. Aku tahu mereka pasti akan mengerti bila aku jelaskan. Maafin aku ya, Ndra, sa. Aku gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa, isak Mita. Shh, sudah, tenang aja. Yang penting kamu tenangin diri dulu sambil siap-siap. Nanti aku anterin sarapan ke kamar kamu, balasku. Pagi yang biasa kami gunakan untuk bercengkrama dengan kasur kini berbeda drastis. Kami mengejar waktu untuk packing
mandi dan sarapan sebelum akhirnya kami berangkat ke bandara. Beruntung, siang itu lalu lintas tidak terlalu padat. Kami pun segera memasuki terminal keberangkatan dan melakukan check-in di maskapai. Sebenarnya sepanjang perjalanan aku merasakan Mita tidak hanya sedih, ia seperti memikirkan sesuatu yang seolah membuatnya bimbang. Namun semua itu terjawab ketika kami bersiap memasuki gate boarding. Tiba-tiba Mita menarik bajuku seolah ragu untuk berangkat. "Dra, Sa, ada yang belum aku ceritain," ucap Mita dengan hidungnya yang masih merah setelah menangis cukup lama. "Kenapa, tak?" balasku. Aku mimpi sebelum aku dapat kabar nyokap meninggal, aku dapat mimpi aneh," ucap Mita. Mita bercerita, malam itu saat ia merasa tidak enak badan dan beristirahat, dia terbangun beberapa kali, dan mimpi setiap tertidur selalu menyambung. Di mimpi itu ada sosok perempuan dengan wajah yang dipenuhi garis biru dari urat-uratnya. Ia menatap Mita dengan mata yang sudah memerah. Berkali-kali ia mencoba mengejar Mita. Mengetahui sosoknya yang seperti itu, Mita pun selalu melarikan diri. Entah berapa lama itu terjadi, sampai akhirnya perempuan itu berhasil menangkap Mita. Namun yang terjadi, perempuan itu hanya berucap pada Mita, "Jangan pulang. Apapun yang terjadi, jangan pulang." Di mimpi itu, perempuan itu melarang aku untuk kembali. Entah apa maksudnya, aku gak tahu itu cuma mimpi atau peringatan, cerita Mita. Aku saling bertatapan dengan Arsa. "Awalnya kamu gak cerita soal ini karena kamu tetap ingin pulang ke Bali kan?" tanya Arsa. Mita mengangguk. "Yaudah, urusan kita sama keputusan kamu bukan mimpi kamu lagi. Ayo jalan," ucapku melengkapi maksud pertanyaan Arsa. Ini pertama kalinya aku menaiki kendaraan yang sering diumpamakan dengan nama burung besi ini. Mungkin kalau bukan karena darurat, aku akan lebih memilih naik bis yang harganya bisa 5 kali lebih murah dari pesawat. Dan satu lagi, beruntung ada Asra yang sudah pengalaman dengan perjalanan udara. Kalau tidak, mungkin aku sudah seperti orang bodoh di bandara tadi. Birunya lautan dan berbagai pegunungan terlihat dengan indah dari jendela. Seandainya ini bukan perjalanan darurat, mungkin aku lebih bisa menikmati perjalanan ini. Namun sama seperti yang lain, mungkin pikiran kami semua sudah terpaku pada apa yang harus kami lakukan di tempat Mita nanti. Setelah mendarat, kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi bandara. Ternyata desa Mita terletak di utara Pulau Bali, yang membutuhkan waktu beberapa jam dari bandara. Kami turun di desa rumah orang tua Mita tinggal. Bukan desa seperti yang kubayangkan, berisi rumah adat Bali. Ternyata rumah-rumah di desa Mita sudah mengikuti perumahan sekarang. Hanya saja, ciri khas arsitektur rumah Bali tetap dibangun dengan halaman yang mengelilingi rumah. Terlihat dengan adanya kuil kecil tempat meletakkan canang atau sesaji yang biasa disebut sanggah. Kedatangan Mita disambut dengan wajah haru kerabatnya yang menunggu di sana. "Gek, maafkan panikmu ini, Gek," ucap seorang bapak yang cukup berumur, yang air matanya menetes lagi ketika melihat Mita. "Sudah, Pak Nik. Tiang mau belajar ikhlas," jawab Mita. Belum sempat mereka berbincang lebih dalam, kami melihat pemandangan yang sama sekali tidak kami duga. Tidak hanya ada satu jenazah di sana, ada 4 jenazah yang dibaringkan bersama ibu Mita. "Pak Nik, itu jenazah siapa saja?" Paman Mita mengusap air matanya yang kembali keluar dan mendekat ke arah Mita. "Pak Nik gak mau bikin Gek khawatir, jadi Pak Nik tidak memberitahu Gek soal mereka. Menik-menik dan ninimu juga bernasib sama," cerita Pak Nik. Akhirnya aku tahu mengapa Paman Mita hanya mengabari seadanya tentang kepergian ibunya Mita. Rupanya istrinya juga bernasib sama dengan ibunya Mita. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Wajah Mita terlihat semakin shock. Aku hanya bisa mengelus punggung Mita. "Yang tenang ya, Mit. Diikhlasin," ucapku. "Mereka orang-orang baik, Dra. Mereka yang ngurus aku waktu kecil.
Sekali lagi air mata Mita mengalir deras. Mita berniat melihat terakhir kali jasad ibu dan kerabatnya. Ia membuka kain penutup yang menutupi wajah jenazah ibunya itu. Betapa kagetnya kami saat mengetahui ibu Mita meninggal dengan mata berwarna kuning yang tidak bisa menutup dengan rahang yang kaku. Saya cari. Akan saya cari siapapun yang mengirim ilmu untuk membunuh mereka. Tiba-tiba terlihat salah seorang bapak yang mengamuk di tengah kumpulan kerabat Mita. Saat Mita menatapnya, sepertinya Mita mengenal orang itu. Pak Nik, maksudnya apa membunuh? Ibu dibunuh? Tanya Mita yang semakin syok dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Pak Nik menjelaskan sambil menangis. Sehari sebelumnya hari bapak dan ibu Mita mengalami sakit yang aneh. Matanya semakin lama semakin menguning dan tubuhnya terasa sakit. Ayah Mita menelpon Pak Nik, bercerita bahwa ia berniat berobat. Namun setiap keluar niatnya, selalu tertutup seolah ada yang menjaga rumah mereka. Mendengar cerita itu, Pak Nik meminta tolong seorang termabalian yang ia kenal untuk membantu ayah Mita. Sayangnya, saat sampai di rumah, ibu Mita sudah kehilangan nyawanya. Balian itu berhasil menolong ayah Mita, namun sampai sekarang kondisinya masih kritis. Seolah tidak senang dengan perbuatan Pak Nik. Tiba-tiba tadi malam istrinya terlihat bertingkah aneh, seperti ada sesuatu yang menyerangnya. Pak Nik mencoba berbagai cara untuk menolong. Sayangnya hanya dalam hitungan menit, istrinya meninggal dengan wajah yang ketakutan. Mendengar cerita itu seketika tubuhku merinding. Ternyata mitos tentang masih kentalnya klenik di Bali mungkin benar adanya. Tapi apa benar sehebat itu hingga bisa mematikan 4 orang dalam satu malam? Salah ibu sama bapak apa, Pak Nik? Kenapa sampai ada yang ingin membunuh mereka? Tanya Mita dengan memelas. Pak Nik menggeleng, sepertinya dia juga belum tahu dengan jelas tentang apa yang terjadi. Polisi dan pecalang sudah kemari. Mereka akan mencari tahu pelakunya. Tapi sebaiknya Kek jangan berharap banyak. Berusahalah untuk ikhlas, ucap Pak Nik. Setelah kepanikan Mita mulai reda, Mita pun mengenalkan kami pada Pak Nik dan beberapa kerabat mereka. Nama-nama yang disebutkan cukup membuatku kesulitan menghafalnya. Mereka bercerita, untuk sementara jasad akan dikubur lebih dulu sebelum mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan ngaben atau mengikuti ngaben massal. Aku baru tahu soal hal ini, adat umat Hindu di Bali. Tanggung jawab keluarga terhadap jenazah yang sudah meninggal baru sempurna ketika jenazah itu sudah dikremasi dengan ritual adat ngaben. Ritual ngaben membutuhkan sangat banyak biaya. Oleh karena itu, mereka yang belum mampu memilih menguburkan jasad kerabatnya dulu hingga ada acara ngaben massal atau kemampuan finansial mereka sudah mencukupi. Tanpa terasa mengikuti perbincangan mereka, akhirnya malam pun tiba. Suasana di rumah ini menjadi sangat berbeda. Walaupun masih ada beberapa kerabat yang menunggu, aku tetap saja merasa aneh. Nanti kalian tidur di rumah saya saja ya, tidak jauh dari sini kok, ucap Pak Nik. Iya Pak, terima kasih, balasku. Pak Nik mengantarku ke rumahnya untuk meletakkan barang-barangku. Sedari tadi Mita meminta untuk ditemukan dengan ayahnya, namun kerabatnya memintanya beristirahat dulu dan besok pagi baru menemui ayahnya. Pak, memangnya bisa ya semudah itu membunuh orang dengan ilmu? Tanya Arsa yang wajahnya penasaran sejak tadi. Tidak semudah itu. Mereka butuh benda-benda dan informasi yang sangat pribadi dari korbannya. Baru mereka bisa melancarkan serangan, jelasnya. Pak Nik menghela nafas sebelum melanjutkan kata-katanya. Maka itu, biasanya pelakunya bukan orang jauh dan masih kerabat sendiri. Mendengar penjelasan itu, aku dan Arsa saling bertatapan. Buat kami ini adalah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang terdekat malah menjadi ancaman terbesar? Pak Nik kembali lebih dulu ke rumah Mita, sementara kami membereskan barang dan mandi terlebih dahulu. Kami melakukan semuanya secepat mungkin dan ingin segera kembali ke rumah Mita sambil mendengar cerita mereka. Pandanganku terpancing pada sosok perempuan yang melihat dari depan rumah.
Arta, itu siapa? Gak diajak masuk aja, tanya aku. Mita menoleh ke arah perempuan yang mungkin seumuran dengan Mita dan mencoba mengenalinya. Perempuan itu mengenakan baju kebaya Bali berwarna hitam lusuh dengan rambut yang terurai hampir menutupi wajahnya. Walau dengan penampilan itu, sepertinya Mita mengenali perempuan itu. Rala, itu Rala Pak Nik, tanya Mita. Pak Nik melongo melihat sosok yang ditunjukkan oleh Mita. Seolah sadar keberadaannya diketahui, perempuan itu berjalan pergi meninggalkan rumah Mita. Sah, aku yang salah lihat atau gimana ya? Itu cewek senyum, tanya aku. Iya Andra, aku juga lihat. Tiba-tiba merinding aku, balas Arsa. Pak Nik mencoba mengejar perempuan itu, tapi anehnya, baru beberapa detik saja kepergiannya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah menghilang dari pandangan kami. Wajah Pak Nik terlihat bingung. Ia seolah mencoba berpikir mengingat sesuatu. Pak Nik, itu bener Rala? Tanya seorang kerabat yang penasaran. Gak tahu, sudah hilang saja wujudnya, balas Pak Nik. Itu Rala Pak Nik, tiang ingat wajahnya, ucap Mita. Pak Nik kembali menatap Mita dan menghela nafas. Sepertinya ada sesuatu yang memang belum diceritakan oleh Pak Nik. Sudah lebih dari satu minggu kami tidak melihat Rala dan ibunya. Rumahnya kosong dan teleponnya sudah tidak aktif, ucap Pak Nik. Penjelasan Pak Nik cukup membuatku berpikir curiga dengan seseorang yang dipanggil dengan nama Rala itu. Jangan-jangan Rala juga sedang ada masalah Pak Nik, tanya Mita yang khawatir dengan keponakannya itu. Entahlah Gek, Pak Nik sudah mencoba menghubungi tapi tidak ada hasil, balasnya. Setelah ucapan itu Mita melamun sebentar. Setelah itu ia meninggalkan pelataran terasnya dan mengajak kami berjalan-jalan keluar. Keluar sebentar yuk, cari angin, ajak Mita. Sekalian cari makan aja. Kamu belum makan kan? Tambah Arsa. Nggak lapar aku. Lagian di rumah juga udah disiapin makanan, balasnya. Wajar, dalam kondisi emosinya seperti itu, ia mungkin tidak terpikir untuk makan. Kami pun berjalan memutari desa mengikuti arahannya. Dari arah Mita melangkah, sepertinya ia menuju ke suatu tempat. Kita ke arah mana, Mit? Tanya aku. Rumah Rala. Aku yakin perempuan tadi itu Rala, ucap Mita. Aku menoleh ke arah Arsa. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang buruk dengan seseorang yang bernama Rala itu. Perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang sedikit terpisah dari rumah lainnya. Bangunannya tidak sebagus rumah Mita, sebagian temboknya masih berupa bata. Lampunya padam, seolah lama tidak disinggahi. Melihat bangunan itu di tengah kegelapan membuatku merasa merinding. Permisi, Rala, teriak Mita memastikan apakah ada orang di dalam. Tapi seperti dugaan kami, tidak ada orang yang menjawab salam dari Mita. Kemungkinan memang tidak ada orang di dalam. Sayangnya dugaan kami berubah menjadi keraguan ketika menemukan canang dan dupa yang berada di sana seperti belum lama dipersembahkan. Canang dan dupanya masih baru. Berarti tadi ada orang di sini, ucap Arsa. Mita melangkah masuk ke dalam mendekat ke arah pintu. Saat semakin dekat menuju rumah, samar-samar aku mencium bau yang aneh yang membuatku mual. Mita merogoh tasnya cukup lama dan mengeluarkan sebuah kunci yang kuduga merupakan kunci dari pintu rumah di hadapan kami. Tak, kamu ada kuncinya? Tanya aku. Aku sama Rala temenan dari kecil. Mungkin udah kayak saudara. Makanya ibunya nitipin kunci rumah biar aku bisa sering mampir pas Rala di rumah sendiri, jelas Mita. Pantas saja Mita begitu khawatir dengan perempuan bernama Rala itu. Ternyata ia mempunyai hubungan yang erat dengannya. Tepat saat pintu terbuka, bau yang menyengat semakin tercium. Aku tidak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya.
Kami menyalakan penerangan dari telepon genggam dan menelusuri rumah Rala yang terlihat berantakan. Ada sebuah kamar yang tertutup rapat di belakang, tidak seperti kamar lain yang terbuka. Sepertinya kami bertiga mengambil kesimpulan yang sama dan menuju kamar itu. Wih. Tepat ketika kamar itu terbuka, Arsa tak bisa menahan rasa mualnya dan terus menutup hidungnya. Benar, bau itu berasal dari kamar ini. Tak cukup sampai di situ, saat kami mengarahkan cahaya senter kami ke arah dalam, di sana terbaring sosok jasad seorang perempuan yang sudah membusuk dan hampir tidak berbentuk. Posisi kepalanya yang menengok ke arah kami membuat Mita seketika panik dan terjatuh. Itu mayat, ucapku panik. Arsa masuk melihatnya dan segera berpaling, tidak tega melihat kondisi jasad yang ada di hadapannya itu. Mayat itu. Mita mencoba mendekat memastikan. Arsa, cari meteran listrik. Coba nyalain lampunya, perintahku. Arsa pun mencari meteran listrik dan menemukannya di samping rumah. Tak berapa lama setelahnya, beberapa lampu di rumah ini menyala. Lampu dari bohlam berwarna oranye pun menerangi ruangan ini. Itu Meni, ibunya Rala, teriak Mita yang kembali menangis saat bisa melihatnya dengan jelas. Sayangnya, bukan hanya sosok jasad itu saja yang bisa terlihat dengan jelas. Tembok-tembok, meja, dan semua benda di ruangan itu penuh dengan coretan-coretan. Bahkan ada beberapa yang ditulis dengan darah. Kubunuh kalian. Semua harus mati. Kematian ibu harus dibalas. Dewa atau setan, aku tidak peduli. Siapapun kusembah demi membalas ini semua. Berbagai umpatan, cacian, sumpah serapah tertulis oleh seseorang yang memendam rasa dendam yang sangat dalam. Aku melihat hampir seluruh tulisan itu, sampai tiba-tiba aku berhenti pada sebuah tulisan. 5 hari aku menunggu jasad ibu. Kukira lebih baik aku mati bersama ibu. Tapi ibu berkehendak lain. Jasad ibu pun menuntut keadilan. Dengan air yang kudapat dari jasad ibu, akan kubalaskan kematiannya kepada mereka yang telah membunuhnya. Aku menelan ludah membaca tulisan itu. Mita pun menemukan beberapa cawan kayu yang berisi cairan berbau sangat busuk. Gak mungkin Rala yang membunuh ibu, ucap Mita dengan air mata yang masih menetes. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Melihat bencana yang menimpa Mita saat ini, aku hanya bisa membantu Mita untuk berdiri dan mengajaknya meninggalkan rumah ini untuk melapor kepada Pak Nik. Wajah Arsa pun menggambarkan ia benar-benar tidak mampu menangkap kejadian ini dengan nalar. Kehidupan Mita yang selama ini nyaman di Jakarta mendadak berubah menjadi begitu pelik dalam 1 hari. Kami pun memilih untuk segera keluar dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Tapi, tepat saat akan meninggalkan rumah, samar-samar kami melihat bayangan sosok wanita menatap dari luar. Wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam, dengan rambut panjangnya yang kusut, menatap kami dari luar, seolah menanti kami. Entah aku harus berkata dia wanita yang anggun, ataukah mengerikan. Kedua hal itu kurasakan dalam dirinya. Rala, kamu Rala kan? Ucap Mita yang mulai mengenali sosok wanita di luar. Wanita itu tidak menjawab, sebaliknya ia malah tersenyum dengan matanya yang terus menatap ke arah Mita. Rala, jadi kamu yang melakukan ini semua? Kamu yang membunuh ibu? Mita mulai mencari jawaban dari sosok yang ia lihat itu. Seketika Rala tertawa tak terkendali sembari mengacak-acak rambutnya. Matanya melotot seperti kesetanan. Semua akan mati. Kusisakan ayahmu untuk menyaksikan hingga akhir. Dia pantas mendapatkannya. Teriak Rala meluapkan seluruh emosinya. Mita yang sudah tidak tahan segera melesat keluar, mencoba mendekati Rala. Namun tiba-tiba listrik rumah Rala tempat kami berada saat ini kembali mati.
Hujan deras turun seketika bersama petir yang menyambar. Entah kemana perginya, tiba-tiba Rala sudah menghilang dari pandangan kami. Aku mencoba mencari keluar, tapi tidak ada satupun petunjuk mengenai kepergian Rala. "Sah, cek meteran listrik lagi, Ki," ucapku sambil menyalakan senter dari telepon genggamku. Arsa pun mengerti dan segera bergegas pergi, sementara Mita terlihat sangat shock. "Udah, Ta, tenang dulu. Jangan terlalu dipikirin." Aku mencoba menenangkan Rala dari rasa kalutnya. "Dia bener Rala, Ndra. Kenapa dia sampai bisa melakukan ini semua?" ucap Mita sambil terisak. Aku yang tidak mampu menjawab apapun, hanya mampu mengelus punggung Mita sembari menemaninya. "Bukan dari listrik rumah, Ndra. Saklarnya masih naik," ucap Arsa. "Ya sudah, terus gimana? Kita mau nerobos hujan atau nunggu di sini?" tanyaku. "Kalau aku sih mending hujan-hujanan. Ogah aku di sini. Udah gelap, ada mayat juga di dalam," balas Arsa. Benar ucapan Arsa, aku pun mulai merasa sangat tidak nyaman di tempat ini. Selain gelap dan hujan deras, keberadaan sosok mayat yang sudah membusuk benar-benar bukan kondisi yang tepat untuk menunggu hujan usai. "Kita terobos hujan saja ya, Mita," ajakku. Mita mengangguk dan berusaha berdiri dengan bantuanku. Kami pun melangkah keluar menuju pintu tempat di mana Rala menampakkan dirinya tadi. Namun baru beberapa langkah saat akan meninggalkan rumah, tiba-tiba Mita menahanku dan Arsa menghentikan langkahnya. "Ndra," Arsa memanggilku dengan suara yang bergetar. Aku menoleh ke arahnya dan wajahnya terlihat memucat. Genggaman tangan Mita pada bahuku juga semakin keras dan gemetar. "Itu apaan, Ndra?" tanya Arsa sambil menunjuk ke arah luar. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Arsa. Namun tidak ada apapun di sana selain tetesan air hujan yang membasahi tanah dengan derasnya. "Apaan, Sa? Gak ada apa-apa," ucapku. "Lihat yang benar, Ndra. Itu kenapa ada orang-orang tanpa kepala di sana?" teriak Mita. "Orang tanpa kepala? Gak ada apa-apa, Mit. Mereka semua nenteng bangkai hewan, Ndra. Kepala monyet, kepala kambing. Mereka apaan?" tambah Arsa. Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud, halusinasi atau aku yang memang tidak peka. Tapi yang aku tahu, ketakutan mereka itu nyata. Ndra, tutup pintunya. Mereka kesini," teriak Mita. Arsa mendahuluiku untuk berlari dan kususul untuk membantunya menutup pintu. Arsa menahan pintu itu dengan punggungnya sekuat tenaga dan Mita pun mulai membantunya. Aku yang masih belum mengerti pun ikut duduk bersandar pada pintu itu. "Mita, Arsa, kalian yakin kalian gak lagi berhalusinasi?" Prang. Seketika kaca jendela rumah pecah dengan lemparan batu dari luar. Satu persatu semua kaca pecah tanpa terkecuali. Mita berteriak sekuat tenaga, ketakutan dengan kejadian itu. Sementara aku dan Arsa memastikan posisi kami aman dari pecahan kaca yang berserakan. Sayangnya itu hanya permulaan. Tak lama setelahnya sebuah benda dilempar ke dalam dan memantul ke arahku. Tanpa sengaja aku menangkap benda itu dan tersontak dengan apa yang kugenggam. Kepala monyet, teriaku yang spontan melemparkan kembali benda itu. Tak lama kemudian menyusul dari jendela yang pecah kepala kambing, kepala ayam, dan berbagai kepala hewan menghujani kami dan mewarnai lantai rumah dengan darahnya. "Jadi yang kalian lihat tadi beneran?" tanyaku. "Beneran lah, Ndra. Sejelas itu," protes Arsa. Aku pun masih penasaran dan sedikit mengintip dari kaca jendela yang pecah tadi.
namun sama saja tidak ada apapun yang terlihat dari sana. Apa maksudnya ini? Dra, jangan melihat keluar. Mereka masih di sana. Ada suara aneh yang muncul dari mereka. Ucap Mita dengan ketakutan. Suara? Bukannya mereka tidak memiliki kepala? Lalu suara apa yang terdengar oleh Mita? Arsa pun memutuskan untuk mengunci pintu dari dalam dengan kunci yang dimiliki Mita. Kami hanya terduduk lemas menanti derasnya hujan yang mengguyur bangunan ini. Setiap kami merasa keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba ada kepala hewan yang dilemparkan masuk ke dalam rumah. Mita, coba hubungi Pak Anikmu. Minta tolong jemput kita di sini. Ucapku pada Mita. Sudah, Ndra. Dari tadi aku coba telepon, aku kirim pesan, tapi gak ada respon. Jawab Mita. Duh, kenapa bisa gak dijawab? Bukannya mereka standby di rumah, Mita. Ucap Arsa kesal. Mendengar jawaban itu, aku teringat ucapan Rala tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu juga pada Pak Nik. Ucapku. Arsa dan Mita menoleh perlahan ke arahku. Mereka mulai merasa sepaham denganku. Terus gimana? Kita mau terus di sini? Tanyaku lagi. Mereka masih di luar, Ndra. Mereka ngelilingin rumah ini. Ucap Mita yang masih ketakutan. Kita cuma bisa nunggu mereka pergi atau pagi datang lebih dulu, Ndra. Tambah Arsa. Aku tidak bisa berpikir lagi. Saat ini pecahan kaca dan kepala hewan yang berserakan berada di ruangan ini, membuatku ingin segera pergi. Apa kita pindah ke dalam? Tawarku pada mereka. Enggak, Ndra. Dari tadi tiba-tiba aku ngerasa perasaan gak enak dari kamar itu. Kamar yang ada jasadnya Menik. Ucap Mita. Aku semakin kalut, soal hal ucapan Mita aku sepakat. Sedari tadi memang aku merasakan perasaan mengerikan dari ruangan itu. Namun aku pikir itu hal yang wajar karena memang ada jasad manusia di sana. Tak, makhluk tadi ngomong apaan, Tak? Mantra, lagu, atau apa? Tanya Arsa yang semakin gelisah. Gak tahu, Sa. Itu juga bukan bahasa Bali. Aku gak berhenti merinding dengarnya. Aku berdiri dan menatap Mita juga Arsa. Mereka benar-benar ketakutan. Sementara aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Baca doa sebisa kalian. Tenang saja. Malam ini pasti bisa kita lewati. Aku mencoba sedikit menenangkan mereka. Aku bisa berkata seperti itu, mungkin karena aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi setidaknya dengan doa kami masing-masing, kami bisa menguatkan mental kami. Detik demi detik kami lalui menunggu dengan semua keadaan mengerikan ini. Petir yang saling bersahutan terkadang memantulkan bayangan sosok makhluk yang berada di luar yang tidak dapat kulihat. Kami menunggu sembari menahan rasa takut kami. Saat berpikir kami sudah melewati puncak kengerian ini, kami salah besar. Di balik suara derasnya hujan, kami mendengar suara pintu kamar yang bergerak. Sontak mata kami tertuju pada setiap pintu kamar, dan suara itu berasal dari kamar di mana jasad Ibu Rala berada. Enggak mungkin. Ucapku sembari menggelengkan kepala. Itu siapa? Tanya Arsa. Gak ada yang lain selain kita di rumah ini. Tambah Mita. Hal yang paling tidak ingin kubayangkan. Terdengar langkah terseok-seok dari arah dalam kamar itu. Terdengar suara pintu terbanting ke tembok beberapa kali, seperti seseorang yang kesulitan untuk berjalan. Jasad Ibu Rala. Itu jasad Ibu Rala yang tengah membusuk merayap keluar dari kamar. Dra, itu mayat bisa gerak. Wajah Arsa semakin pucat, sementara Mita hanya menangis tidak karuan menyaksikan hal mengerikan itu. Jasad itu mencoba untuk bangun, namun ia terjatuh kembali ke tanah hingga beberapa kali. Hingga akhirnya, jasad itu menoleh ke arah kami. Ia tersenyum. Jasad itu tersenyum menyeringai saat berhasil menemukan kami.
Saat itu jantungku berdebar sangat cepat. Entah apa maksud dari senyuman itu. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Akhirnya aku hanya bisa membacakan doa sebisaku. Walaupun aku harus mengulangi beberapa kali untuk menyelesaikan sebaik doa. Tepat saat petir menyambar, seketika sosok jasad itu hilang. Kami menoleh ke segala arah dan sama sekali tidak melihat sosok jasad itu lagi. Kemana jasad tadi, Sa? Gak tahu, Ndra. Aku gak ngelihat. Kami mengatur nafas sembari tetap waspada. Sampai akhirnya, sesuatu menetes ke lantai tempat kami berdiri. Spontan kami pun mencari asal tetesan air itu. Tapi, dari langit-langit rumah, jasad yang tadi menghilang sudah merayap di atas memandang kami, sambil wajah tawanya yang mengerikan. Tawanya terdengar aneh dengan tenggorokannya yang mungkin telah rusak dimakan belatung. Seketika wajahku pucat, kakiku pun bergetar lemas melihat sosok mengerikan yang wajahnya hanya berjarak beberapa senti saja dari kepalaku. Lari, lari Mita. Ucap Arsa sementara aku menarik tangan Mita untuk meninggalkan tempat itu. Tepat saat kami pergi, jasad itu terjatuh di lantai. Ia terus menatap kami sambil merayap memakani satu persatu kepala hewan yang berserakan di ruangan ini. Aku mencoba menahan mual melihatnya. Perlahan, kami menjauh dari makhluk itu ke arah dalam rumah, menghindari semua kengerian itu. Dra, panggil Arsa berbisik. Aku segera menoleh ke arahnya. Ia melihat terpaku menatap ke dalam kamar. Lihat itu, Ndra. Mita. Tunjuk Arsa. Kami menoleh ke dalam kamar. Saat itu juga bulu kuduk kami kembali merinding. Posisi kamar itu masih sama persis seperti saat kami keluar tadi. Dan jasad itu masih terbaring mengenaskan di kamar. Jadi, Sa, makhluk yang menyerupai jasad itu apa? Tanya Mita yang semakin cemas. Seolah menyadari tingkah laku kami, tiba-tiba sosok yang menyerupai jasad itu menghampiri kami sambil merayap memuntahkan berbagai darah yang ia hisap dari kepala-kepala hewan itu. Lari, kita harus lari. Kita terobos aja makhluk di luar. Ajakku yang merasa panik saat mengetahui makhluk itu mendekat. Makhluk di luar banyak, Dra. Gimana cara kita kabur? Balas Arsa panik. Aku pun menarik mereka ke dapur, mencoba memeriksa pintu belakang. Namun ekspresi Arsa dan Mita mengatakan bahwa kondisi di luar jauh lebih berbahaya. Belum sempat memikirkan cara lain, tiba-tiba sosok itu sudah merayap semakin cepat menghampiri kami di dapur. Dra, kita terpojok, Dra. Ucap Arsa. Di hadapanku hanya terlihat satu makhluk menyeramkan. Namun mengapa saat itu aku merasa ada makhluk lain yang mengikuti makhluk itu, seolah menatapku dari seluruh penjuru ruangan ini. Dong. Samar-samar terdengar suara gong di telinga kami. Anehnya, jauh atau dekat kami tidak bisa membedakan. Mita, kamu dengar suara gong? Mita mengangguk. Dong. Suara itu terdengar lagi bersamaan teriakan makhluk yang menyerupai jasad Ibu Rala. Sepertinya suara gong itu membuat makhluk itu tidak nyaman. Ia berteriak gila setiap mendengar gong itu. Mita dan Arsa pun mengatakan sosok di luar terlihat bingung dan perlahan menghilang. Ini suara gong dari mana? Ucapku kagum. Mungkin ada balian yang berusaha nolongin kita. Ucap Mita menebak. Benar saja, setiap gong itu terdengar, membuat makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan kami. Dan terdengar langkah mendekat ke arah rumah ini dari luar. Saat itu juga kami berlarian menuju keluar dan membuka pintu untuk beberapa saudara Mita bersama balian dan pecalang yang sepertinya membantu mereka. Mita, kamu gak apa-apa? Tanya seseorang yang sepertinya masih saudara Mita.
Mita mengangguk sembari berusaha menghapus sisa air matanya. Maaf, Li, ada jasad di kamar itu. Ucapku berusaha memberitahu mereka. Mereka pun mengecek kamar itu dan tercengang melihat kondisi kamar yang benar-benar mengerikan itu. Jasad itu masih ada terbaring seperti sebelumnya. Bagaimana kalian bisa masuk ke rumah ini? Tanya salah seorang pecalang. Ini rumah Rala. Ibunya sempat menitipkan kunci rumah ini pada Mita, teman kecil Rala. Kami kesini karena Mita khawatir dengan Rala dan sama sekali tidak menyangka bahwa akan menemukan hal seperti ini. Jelas Arsa menggantikan Mita untuk bercerita. Sepertinya penjelasan singkat Arsa sudah cukup untuk mereka. Pak Ni, bagaimana keadaan Pak Ni? Tadi Mita telepon tidak ada jawaban. Tanya Mita khawatir. Tadi di rumahmu juga ada kejadian. Pak Ni-mu terkena serangan, namun ia selamat. Sekarang ia masih menenangkan diri, ucap pecalang itu. Wajah lega terpampang di wajah kami. Saat itu juga kami memutuskan untuk menerobos hujan yang mulai mereda untuk kembali memeriksa keadaan Pak Ni. Selama perjalanan, aku pun menceritakan keberadaan jasad di kamar itu pada mereka dan tentang hal yang hanya dapat dilihat oleh Arsa dan Mita tadi. Mereka terlihat tidak heran. Mungkin saja kejadian yang dialami Pak Ni tidak jauh berbeda dengan yang kami alami. Benar Pak Ni, terjadi sesuatu pada mereka, ucap seorang balian yang menolong kami tadi. Syukurlah kalian selamat, ucap Pak Ni yang terlihat khawatir dengan keadaan kami, walau sebenarnya wajah Pak Ni masih terlihat pucat saat ini. Pak Ni, banyak yang ingin Mita ceritakan, ucap Mita cemas. Kalian tenangkan diri dulu, di sini aman, ada Blisande. Beliau balian yang membantu ayahmu, ucap Pak Ni. Mita yang mendengar berita itu segera menghampiri Blisande dan menanyakan kabar ayahnya. Namun ia tidak bisa berharap banyak, ayahnya masih belum sadar dan saat ini ada temannya yang menjaga di rumah sakit. Bli, Pak Ni, ini semua ulah Rala, Bli, ucap Mita. Pak Ni terlihat cukup kaget dengan ucapan Mita. Tapi mengingat kejadian yang kami alami tadi, ekspresi Pak Ni pun tidak heran. Rala, kami sempat ingin curiga, tapi dari hati yang terdalam kami berharap ini bukanlah perbuatannya, ucap Pak Ni. Kami pun menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di rumah Rala tadi, mengenai keberadaan jasad ibu Rala yang sudah membusuk di sana, hingga kejadian aneh saat ada makhluk tanpa kepala di luar yang mengepung kami. Jadi cedik badung yang digunakan ia dapatkan dari tetesan air mayat ibunya, ucap Blisande dengan wajah kasihan. Memang benar, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan Rala saat mengetahui kematian ibunya. Terlebih ibunya mati dengan tidak wajar. Membayangkan ia mengurung diri berhari-hari di kamar bersama jasad ibunya itu benar-benar membuat hatiku seperti merasa teriris. Maafkan bila saya lancang, tapi Rala melakukan itu semua karena ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Mita. Apa kematian ibu Rala ada hubungannya dengan orang tua Mita dan kerabatnya? Tanya Arsa. Pak Ni sedikit memalingkan wajahnya, seolah belum yakin untuk bercerita. Namun, kejadian hari ini benar-benar memaksa siapapun di tempat ini untuk tidak menyimpan rahasia. Yang saya tahu, keluarga kami tidak ada yang berniat jahat terhadap Rala atau ibunya. Tapi memang dulu kami sedikit berhati-hati dengan mereka, terutama saat mengetahui bahwa ibu Rala adalah seorang melik. Jelas Pak Ni. Melik? Tanya aku bingung. Di Bali, melik adalah sebutan untuk beberapa orang yang terlahir istimewa dan ada tingkatannya. Kadang berdampak buruk dan kadang justru berguna untuk orang di sekitarnya. Mungkin mirip seperti indigo, jelas Mita. Aku mengangguk mendengar penjelasan Mita.
Dari tulisan-tulisan Rala, ibunya mati dengan serangan ilmu hitam. Apa itu benar, Pli? Tanya aku penasaran. Pli Sande hanya menghela nafas mendengar pertanyaanku. Walaupun saya seorang Balian, tapi saya juga manusia biasa. Saya harus memeriksa kondisinya dulu bersama pihak medis untuk memastikan. Jawabnya, memang masuk akal anggapan orang umum mengenai seseorang yang memiliki kemampuan kadang menuntut mereka untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Tapi aku merasa ada maksud lain dari jawaban Bli Sande. Sekarang lebih baik kalian istirahat. Besok kita harus menguburkan jasad Ibu Mita dan yang lainnya. Dan satu lagi, cetik itu hanya bisa menyerang seseorang yang kondisinya sedang lemah. Jadi sebisa mungkin, jaga kondisi kalian baik-baik. Peringat Bli Sande. Aku setuju. Saat ini tubuhku terlalu lelah dan mataku terlalu berat. Malam yang hanya tersisa sedikit ini harus bisa kami manfaatkan untuk melepas seluruh rasa lelah kami. Mita memutuskan untuk tidur di rumahnya, ditemani saudara perempuan yang lain. Aku dan Arsa kembali ke rumah Pak Ni untuk secepat mungkin meletakkan kepalaku dan melewati malam ini. Cukup banyak ritual yang dilakukan oleh Mita dan saudara-saudaranya sebelum akhirnya menguburkan jenazah ibunya. Aku dan Arsa hanya memantau dari jauh, sembari sesekali membantu apa yang kami bisa. Setelah melihat hal ini, aku sangsi apakah Mita akan kembali bersama kami ke kampus. Kalau aku jadi Mita, mungkin aku gak bakal ikut balik ke Jakarta, Sa, ucapku. Iya, Ndra, aku juga ngerti kalau dia sampai mutusin kayak gitu. Apalagi kondisi bokapnya masih belum stabil, balas Arsa. Melihat prosesi ini, aku membayangkan bagaimana seandainya ayah Mita bisa kembali pulih dan ia mengetahui istrinya telah meninggal dan ayah Mita tidak mampu mengantarnya sampai peristirahatan terakhirnya. Entah sesakit apa perasaannya saat itu. Lewat tengah hari, barulah Mita sudah selesai dengan acara pemakaman. Ia terlihat anggun dengan baju adat Bali yang ia kenakan. Namun kebaya hitam yang ia kenakan masih menggambarkan kesedihan dalam dirinya. Saat aku terpaku dengan Mita, wajah Arsa terlihat aneh dengan memandang sesuatu di belakang Mita. Arsa, kamu kenapa? Tanya aku bingung. Iya, kenapa, Sa? Tambah Mita. Arsa tetap terpaku ke arah itu. Ia seolah ingin berlari ke sana. Aneh, masa gak ada yang ngelihat orang itu? Ucap Arsa. Aku dan Mita pun menoleh ke arah ia menatap. Ada sekumpulan kerabat Mita. Namun aku yakin yang dimaksud Arsa bukan itu. Tapi rupanya responku berbeda dengan Mita. Mita terlihat menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. Sa, orang itu nenteng kepala kambing, tanya Mita. Sontak aku menoleh ke arah Mita. Sekali lagi aku tidak bisa menyadari keberadaan seseorang yang dilihat oleh mereka berdua. Iya, tak, dan gak ada orang yang curiga. Padahal jelas itu bukan pemandangan yang wajar, balas Arsa. Sepertinya kali ini mereka lebih berani dengan adanya orang lain di sekitar kita dan memutuskan untuk menghampiri orang itu. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba kami terhenti dengan sosok seseorang yang menghadang kami. Bli Sande, tanyaku. Aku tahu apa yang kalian lihat. Jangan dekati makhluk-makhluk itu, ucapnya. Tapi Bli, mereka itu siapa? Bahkan di rumah Rala mereka tidak memiliki kepala, tanya Arsa. Saya masih belum tahu dengan pasti. Kemungkinan mereka adalah perwujudan ilmu hitam dari orang yang berniat jahat terhadap keluarga Mita, jelasnya. Perwujudan ilmu hitam bisa berwujud seperti manusia. Gila, aku tidak mengerti tentang situasi ini. Bli Sande mengaku belum bisa melakukan apa-apa terhadap makhluk itu.
yang ia bisa saat ini hanya menjaga keluarga Mita yang tersisa dari serangan orang-orang yang mengincarnya. Bli, bukannya Rala membunuh menggunakan cedik badung? Apa ada orang lain yang berniat jahat terhadap kami? Tanya Mita. Pikirkan saja, apa mungkin anak polos seperti Rala bisa mengetahui dan mengirimkan cetik badung untuk keluargamu begitu saja? Jelas Bli Sande. Masuk akal, saat itu juga aku berpikir bahwa ada sosok yang membantu Rala untuk mengirimkan ilmu-ilmu itu terhadap keluarga Mita. Sebenarnya cetik badung itu apa? Apa segitu mematikannya? Tanya Arsa yang masih bingung. Yang aku tangkap sih, itu semacam ilmu santet, Sa. Bener gak, Ta? Mita mengangguk dan mencoba membantu menjelaskan. Cetik itu mirip santet, namun wujudnya racun yang tidak berasa, berwarna, dan berbau. Untuk cetik badung sendiri berasal dari tetesan air mayat. Ada mantra dan ritual yang harus dilakukan agar tetesan itu bisa mematikan dan tidak terdeteksi oleh korbannya. Jelas Mita. Kabar buruknya, kamu dan semua kerabatmu sudah meminum racun itu. Saat ini kita hanya kuat-kuatan antara ilmu Rala dan sosok yang membantunya yang menang, atau kita yang menang. Ucap Bli Sande. Aku menelan ludah mendengar ucapan Bli Sande. Tapi kapan aku terkena cedik itu, Bli? Bukankah saya baru datang dari Jakarta? Tanya Mita bingung. Banyak cara untuk mengirimkan cedik itu, salah satunya melalui sosok gaib. Tapi saya tidak bisa memastikan. Jawab Bli Sande. Mendadak aku teringat makhluk menyerupai Mita yang terlihat di luar kos dan menghampiriku dengan wajah yang pucat. Sebelum kamu sakit di kos kemarin, aku sempat melihat sosok mirip kamu di luar. Habis itu sosok itu mengetuk kamarku, Tak. Wajahnya mirip kamu dan pucat. Waktu itu aku kira itu mimpi. Aku mencoba menceritakan apa yang aku lihat sebelumnya. Bisa jadi itu salah satu kirimannya. Sosok itu menyerupai Mita agar mudah mencarinya. Balas Bli Sande. Tak banyak lagi perbincangan di antara kami setelah itu. Bli Sande pun setelahnya mengajak kami menjenguk ayah Mita. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana, hanya pemandangan Mita yang mendoakan ayahnya dan mencurahkan perasaannya saat ini pada ayahnya yang hanya membalasnya dengan diam. Sebuah pemandangan yang sangat pilu, namun Mita cukup tegar. Aku merasakan ia masih ingin berusaha menyelamatkan ayahnya dan mencari tahu tentang mengapa Rala ingin menghabisi keluarganya. Kami pun kembali ke rumah Mita, diantarkan oleh pemandangan langit yang mulai memerah. Tidak banyak perbincangan sepanjang perjalanan kami. Beberapa kali aku membuka pembicaraan, Mita hanya membalas dengan seadanya. Mungkin ia juga terlalu lelah. Tapi keheningan itu terhenti saat sampai di salah satu ujung jalan. Kami terhenti dengan sosok seseorang yang berdiri di ujung jalan itu. Aku belum sempat melihat sosoknya dengan jelas, tapi rasa merinding sudah menyelimutiku saat ini. Saat kami semakin mendekat, sontak tubuh kami bertiga kaku saat melihat sosok itu. Perempuan dengan kebaya hitam berdiri tepat di hadapan kami. Dari bajunya dan bentuk tubuhnya, aku menduga itu adalah Rala. Tapi yang membuat kami bertiga bergidik merinding adalah saat mengetahui itu adalah sosok tubuh Rala yang menggenggam kepala seekor kerbau. Dan sialnya, tidak ada kepala yang menyambung di leher Rala. Kebaya hitamnya sudah bercampur dengan darah dari lehernya. Pemandangan itu terlihat begitu mengerikan bersama langit merah yang seolah membakar dendam Rala. Di tengah kepanikan kami, tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa jejak. Kami mencari keberadaan sosok itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Saat itu juga kami mempercepat langkah kami menuju rumah Mita. Dan betapa terkejutnya kami saat mengetahui rumah Mita masih ramai dengan orang. Pak Ni, ini ada apa? Kenapa semakin ramai? Tanya Mita. Mata Pak Ni terlihat berkaca-kaca
Entah sepertinya permasalahan yang rumit baru saja terjadi. Kamu tenangin diri kamu dulu ya, Mita. Setelah itu kamu bisa melihat ke dalam isi kardus itu, ucap Pak Ni. Aku menoleh ke arah sebuah kardus yang dikerubuti oleh beberapa warga. Kira-kira apa isinya sampai bisa membuat Pak Ni gelisah dan warga berkumpul di tempat ini? Rasa penasaran membuat kami bertiga memilih untuk segera mengecek isi kardus itu. Tepat saat melihat isinya, seketika rasanya jantungku ingin segera berhenti. Mita menutup mulutnya dan menangis dengan air mata yang tak lagi dapat ia tahan. Kepala Rala. Kardus itu hanya berisi sebuah kepala seorang perempuan yang semalam kami lihat. Sebuah kepala yang terlihat dengan jelas bahwa matinya tidak tenang dengan mata yang masih terbelalak. Dra, aku gak kuat lagi, Dra. Tangis Mita yang meminjam bahuku untuk menumpahkan air matanya. Sayangnya, pemandangan itu bukanlah yang paling mengerikan. Ada sebuah surat yang datang bersama dengan kepala itu. Sebuah pesan. Membacanya sekilas membuatku penasaran. Apakah yang dilakukan keluarga Mita hingga Rala melakukan ini semua? Bila tetesan air jasad ibu tidak cukup untuk membunuh kalian semua, maka tetesan air dari jasadku yang telah membusuk dan rohkulah yang akan membunuh kalian semua. Sebuah kepala, matanya terbelalak dengan penuh dendam bersama darah yang masih terus menetes dari belahan lehernya. Tidak ada satupun dari kami yang tidak gemetar melihat hal ini. Entah sehancur apa perasaan Mita saat melihatnya. Ia harus menerima kebencian sahabat kecilnya dengan separah itu. Sontak aku dan Arsa menggenggam erat tangan Mita. Kami merasa saat ini hanya kamilah yang mampu menguatkan Mita. Ta, aku janji, aku bakal nemenin kamu sampai semua masalah ini selesai, ucapku. Iya tak, gak bakal aku biarin kamu ngadapin ini semua sendiri, tambah Arsa. Mita hanya mengangguk sambil terus menghapus air matanya, mencoba menahan isak tangisnya. Saat ini aku yakin kami memikirkan hal yang sama. Setelah kematian Rala, pastilah ada seseorang yang bertugas mengirimkan cetik menggunakan cairan mayat dari tubuh Rala untuk menghabisi Mita dan seluruh keluarganya yang masih tersisa. Sa, kita harus nyari orang itu. Orang yang menggunakan mayat Rala untuk menyerang Mita dan keluarganya, ucapku. Arsa mengangguk setuju. Kami pun menemani Mita hingga ia tenang. Pak Nik dan yang lain pun sangat shock hingga tidak tahu harus berbuat apa. Tak berapa lama polisi pun datang ke tempat ini dan meminta keterangan atas kejadian ini. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Walaupun dalam keadaan shock, Mita tetap berusaha koordinatif untuk memberikan keterangan tentang kronologi kejadian yang ia tahu selama ini. Polisi berjanji akan menyelidikinya, namun kami tahu mereka tidak dapat berbuat banyak dengan hal yang berbau dengan sihir. Sa, aku mau ke rumah Rala lagi, ucapku setelah memastikan Mita sudah beristirahat di kamarnya. Kamu gila, Ndra? Gak kapok sama kejadian semalam? Bukan begitu, Sa. Sepertinya satu-satunya tempat di mana kita bisa mendapatkan petunjuk cuma di rumah itu. Kami tidak begitu mengerti tentang tempat ini, pulau ini, ataupun orang-orang di tempat ini. Bahkan tentang keluarga Mita pun aku juga tidak dapat seenaknya mencari tahu. Satu-satunya yang dapat kulakukan adalah mencari petunjuk di rumah mengerikan itu. Arsa menatapku cukup lama. Sepertinya ia cukup ragu. Namun aku yakin rasa khawatirnya terhadap Mita juga sudah memuncak. Ya udah, kapan? Balasnya. Habis ini kita siapin senter dan bawa benda yang kira-kira perlu, ucapku. Arsa mengerti dan segera mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Kali ini kami harus datang ke sana dengan persiapan. Garis polisi sudah membentang di gerbang rumah Rala. Sepertinya pemeriksaan telah dilakukan
dan jasad Ibu Rala sudah dievakuasi dari tempat ini. Gimana? Masih mau lanjut? Tanya Arsa. Iya, Sa. Pasti masih ada sesuatu di rumah ini yang bisa menjadi petunjuk mengenai kebencian Rala. Jawabku. Kami pun melanggar peringatan dilarang melintas itu dan memasuki rumah yang saat ini pintunya sudah tidak terkunci lagi. Sisa-sisa darah dari kepala-kepala hewan masih memenuhi lantai rumah. Bau anyir tetap tidak hilang, walaupun bangkai kepala itu sudah dibersihkan dari tempat ini. Sudah tidak ada. Jasad itu benar sudah dievakuasi. Jelas Arsa yang memastikan ke arah kamar. Cari petunjuk apapun, Sah. Buku, tulisan, foto atau apapun. Perintahku. Kami pun berpencar. Arsa memasuki kamar yang sebelumnya terdapat jenazah Ibu Rala dan meruntut setiap tulisan yang tertulis di dinding kamar itu. Aku membuka beberapa lemari di sekitar rumah untuk menemukan petunjuk. Ada beberapa buku dan foto-foto, namun aku tidak menemukan keanehan di dalamnya. Cukup lama kami mencari petunjuk, aku berusaha tidak melewatkan sedikit pun informasi yang bisa kudapatkan di tempat ini. Dra, kesini sebentar. Panggil Arsa tiba-tiba. Aku menghampiri Arsa ke dalam kamar. Ia mengarahkan senternya pada sebuah goresan tulisan yang dibuat oleh Rala. Hidup dalam hina atau mati dengan dendam yang terpuaskan. Ibu kau sayangi. Tubuh ibu kau nikmati. Ibu kau hamili. Ibu dan aku kau biarkan menderita. Dan ibu kau bunuh dengan keji. Arsa memindahkan lagi cahaya senternya dan menunjuk ke tulisan yang tergeletak di sisi lain di dinding kamar itu. Tidak cukup kau buat ibu menderita, bahkan tubuhku pun tidak luput dari nafsu biadabmu. Aku tidak akan pernah lupa rasa sakit di seluruh tubuhku dari setiap cengkeraman tangan kotormu dan benda menjijikan yang kau masukkan ke kemaluanku. Benda menjijikan yang juga menjadi penyebab kelahiranku. Aku tidak akan lupa ketika kau datang kembali bersama orang-orang yang sama biadabnya sepertimu dan melakukan kembali perbuatan yang kau lakukan kepadaku, darah dagingmu sendiri. Tulisan di dinding itu tertulis berantakan, berhiaskan darah yang kurasa berasal dari benturan tangan seseorang yang menulisnya. Tanganku gemetar, napasku seperti tertahan merasakan getirnya takdir yang dialami oleh Rala. Arsa pun mengusap matanya yang berkaca-kaca membaca tulisan ini. Sekarang kami tidak heran mengapa Rala bisa sedendam itu. Tapi apa hubungannya ayah Rala dengan keluarga Mita? Aku dan Arsa kembali menelusuri dinding kamar, mencari tulisan lain yang mungkin bisa jadi petunjuk kepada kami. Sebuah nama, kami berharap menemukan sebuah nama tertulis di dinding ini. Pemikiranku, bila dendamku sebegitu besarnya, pasti aku akan menulis dengan jelas nama dari seseorang yang kubenci sebesar mungkin. Ada petunjuk lagi? Tanya aku pada Arsa. Arsa menggeleng, tapi kami masih tidak ingin menyerah. Beberapa kali kami menggeser perabotan, meneliti setiap sudut, hingga akhirnya mata kami tertuju pada sebuah gembok. Yang sangat kotor, seperti tertutup bekas terbakar. Dra, mungkin nggak kalau ada orang yang sudah datang lebih dulu sebelum kita dan menutupi sesuatu di tempat ini? Arsa bertanya curiga. Kamu ngelihat ada kemungkinan itu? Arsa tidak menjawab, ia malah memperjelas tembok yang berwarna seolah bekas terbakar sesuatu dengan senternya. Bentuk tembok rusak dan warnanya yang sudah tidak layak membuat seolah bekas hitam ini terlihat wajar. Bisa jadi ini bekas baru, jelas Arsa. Tapi apa polisi yang meriksa nggak sadar, Sah? Tanyaku. Arsa mengambil selai baju yang berserakan dan mencoba mengelap dinding itu. Yang meninggal kan orang biasa, Ndra. Seniat apa sih mereka mengurus kasus-kasus kecil? Orang kecil seperti Rala dan ibunya?
ucap Arsa sembari membersihkan sisa gosong di dinding itu. Perlahan, bekas hitam itu menghilang, walau tidak sepenuhnya. Melihat Arsa sangat yakin dengan hipotesanya, aku pun membantunya membersihkan dari bagian yang lain secara perlahan. Dan benar saja, tidak begitu jelas. Namun perlahan terlihat sisa goresan tipis yang menuliskan beberapa kata. Sebuah umpatan yang diakhiri sebuah nama. Sa, namanya gak asing, ucapku. Iya, kalau ini benar, masuk akal sudah, balas Arsa. Kata-kata itu terukir dengan benda tajam seperti pisau. Bahkan bekas terbakar yang tebal tidak mampu menghilangkan ukiran itu. Nama belakang orang itu sama dengan nama belakang Mita. Pantas saja Rala begitu dendam dengan ayah Mita, hingga menginginkannya mati paling akhir dengan seluruh siksaan yang ia berikan, ucapku. Iya, kita jelaskan ke Mita pelan-pelan. Jangan sampai dia tahu dengan kondisi yang membuatnya semakin shock, jelas Arsa. Kami mengambil beberapa foto yang tertulis di dinding dan menutupnya dengan perabotan. Berjaga-jaga ada yang mengetahuinya sebelum kami memberitahu Mita. Setelah cukup mencari, aku dan Arsa meninggalkan rumah itu dan kembali. Awalnya kami ingin beristirahat di rumah Pak Ni. Namun, sesampainya di depan rumah, tiba-tiba Arsa menahanku untuk masuk. Kalau kita tidur di rumah Mita gimana? Di kursi teras aja, ajak Arsa. Boleh aja, balasku. Aku menangkap maksud Arsa, mungkin setelah mengetahui hal tadi, Arsa ingin kita saling berdekatan agar bisa menjaga Mita. Namun ternyata ia memiliki maksud lain. Menurutmu, siapa yang mencoba menyembunyikan nama pelaku itu, Ndra? Tidak mungkin ayah Rala yang tengah sekarat, kan? Rala berada di tempat itu bersama jasad ibunya sebelum menggunakan ilmu cetik itu, jelas Arsa. Aku gak ada petunjuk, Sa. Emangnya kamu tahu sesuatu? Enggak, tapi yang melakukan itu mungkin orang yang terlibat. Atau setidaknya, ia ingin menjaga nama baik pelaku, yang artinya pelakunya bagian dari keluarga Rala, sahutku. Arsa mengangguk dan aku pun menangkap maksudnya. Ia merasa Pak Nik juga salah satu orang yang mungkin menyembunyikan hal ini. Malam itu kami habiskan beristirahat di kursi teras di rumah Mita, berbekal jaket tebal dan celana panjang untuk menghindarkan kami dari hawa dingin dan gigitan nyamuk. Gelapnya malam itu berhasil membuatku tertidur dengan cepat. Dinginnya udara malam di tempat ini tidak sedingin di Jakarta, sehingga aku masih bisa tertidur dengan tenang, sama seperti Arsa. Sepertinya rasa lelah kami membuat kami cepat pulas. Entah berapa lama kami tertidur, beberapa kali aku terbangun untuk merubah posisi tidurku. Tapi, di pertiga malam, tiba-tiba mataku terpaku pada bulatan rembulan yang terpampang jelas di hadapanku saat ini. Ada yang aneh, entah saat itu aku masih belum tersadar sepenuhnya, atau memang yang kulihat itu nyata. Bulan yang terlihat di hadapanku bergoyang perlahan, wujudnya seperti melayang-layang, seolah memantau rumah ini. Bukan, itu bukan bulan. Aku memperhatikannya sekali lagi dan berdiri mendekat. Sa, bangun Sa. Aku berusaha membangunkan Arsa untuk memastikan apa yang kulihat. Bukan tanpa alasan, tapi perlahan sosok yang kukira adalah bulan purnama itu ternyata berbentuk seperti bola api yang melayang-layang. Kenapa, Ndra? Ini mataku yang salah, atau memang di langit itu bola api, Sa? Tanyaku. Arsa yang belum tersadar sepenuhnya mendadak terkaget melihat apa yang ada di hadapan kami. Bola api berwarna oranye melayang-layang di atas rumah Mita. Aku yang orang biasa pun menyadari betapa berbahayanya benda itu. Bukan seperti santet yang dikirim seperti di cerita di Jawa. Bola api ini seolah memiliki kesadaran, seolah itu adalah perwujudan dari seseorang.
seolah itu adalah perwujudan dari seseorang yang berilmu. Sontak bulu kuduku berdiri, rasa takut menjalar di antara kami berdua. Bapak, bapak. Dari dalam rumah terdengar suara Mita, suaranya tidak seperti orang yang berteriak, melainkan seperti sedang mengigau. Kami berpikir ingin masuk ke rumah, memastikan keadaan Mita, namun sosok di hadapan kami benar-benar tidak bisa diacuhkan begitu saja. Kita harus gimana ini, Indra? Tanya Arsa panik. Entah, Sa. Itu perwujudan ilmu hitam. Kita nggak bisa apa-apa selain mencari pertolongan. Balasku. Arsa setuju denganku, namun pertolongan dan siapa yang bisa melindungi kami dari serangan makhluk itu, dan apakah kami sempat menemukannya? Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba muncul sosok seseorang yang memasuki pelataran rumah Mita dan berdiri menghadap ke bola api itu. Terlihat pemandangan yang tidak mudah kami percaya setelahnya. Bola api itu terus mencoba menerjang ke arah rumah Mita, seolah sudah mengincar beberapa orang di tempat ini. Namun hebatnya, orang yang baru datang itu terus menghadang serangan bola api itu dengan mantra dan dentingan benda yang ia bawa di tangannya. Seorang pria dengan baju adat Bali, mirip dengan Blisande Balian yang membantu ayah Mita sebelumnya. Suara keras yang menggelegar membangunkan Mita dan beberapa saudarinya yang berada di rumah. Mereka bergegas mencari asal suara itu dan menghampiri kami. Indra, Arsa, kamu di sini? Tanya Mita. Iya, Mit. Kami ada perasaan gak enak. Jadi kami pikir lebih baik kami istirahat di sini, sembari ngejagain kamu. Dan benar ternyata. Balasku. Itu apa? Dan orang itu siapa? Mita bertanya lagi dengan wajah yang masih bingung. Gak tahu, Mit. Bola api itu dari tadi mengincar sesuatu di dalam rumah. Beruntung pas hendak menyerang, orang itu datang dan menghalangi. Jelas Arsa. Mita dan beberapa saudaranya memperhatikan dengan jelas wujud seseorang yang menjaga sosok bola api yang melayang di hadapannya, agar tidak menyerang siapapun di rumah ini. Suara menggelegar terdengar hingga ke beberapa sisi desa. Wajar bila banyak warga yang mendengar suara ini. Merasa tidak mampu menembus pertahanan orang itu, bola api itu pun pergi meninggalkan rumah Mita setelah berputar-putar dengan cepat mengelilingi seisi rumah, seolah kesal dengan kegagalannya. Merespon kepergian bola api itu, seseorang yang menghadapinya ikut pergi mengejar ke arah bola api itu terbang. Beberapa saudara Mita mencoba mengejar orang itu, namun terhenti saat keberadaan kedua sosok itu tak lagi terlihat. Tubuh Mita terlihat gemetar mengetahui kejadian barusan. Tenang Mita, gak usah panik. Ucapku mencoba menenangkan. Gak mungkin gak panik, Dra. Semua orang Bali tahu kalau wujud bola api itu ilmu tingkat tinggi. Ini artinya, Balian yang membantu Rala juga menguasai ilmu penglihakan. Jelas Mita. Penglihakan? Apa yang Mita maksud adalah ilmu yang terkenal di Bali, di mana manusia yang memiliki ilmu itu bisa berubah berbagai wujud untuk mendapatkan korban untuk ilmunya. Yang benar kamu, Mit? Tanya Arsa. Mita tidak menjawab. Dirinya masih berusaha menenangkan tubuhnya yang tak berhenti gemetar melihat kejadian tadi. Ya udah, kamu istirahat lagi, Mit. Masih ada beberapa jam sebelum pagi. Biar kami jaga di sini. Ucapku. Kalian istirahat di dalam juga nggak apa-apa. Ada tempat kok. Ucap Mita. Kalau kami ke dalam, berarti tujuan kami ngejagain kamu nggak ada gunanya, Mit. Balas Arsa. Mita pun menatap kami, memastikan niat kami, dan akhirnya masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Malam telah melewati batas tengahnya. Teror dari bola api yang mencoba menyerang Mita pun tidak lagi kembali. Aku dan Arsa memutuskan tidur bergantian untuk menghindari hal serupa. Kami sudah menyimpan nomor Blisandi dan Pak Nik dari Mita apabila terjadi teror-teror lain seperti yang terjadi barusan.
Arsa tertidur dengan pulas, sementara aku berjaga sembari memainkan telepon genggamku. Ada beberapa pesan dari teman-teman kos yang menanyakan kapan kami kembali. Dra, kapan balik? Repot nih, gak ada yang bisa dititipin beli lauk. Dra, di Bali sampai kapan? Butuh joki nih buat tugas kelompokku. Kalau sudah pulang, kabarin ya. Gak apa-apa deh, aku puasa kuota sampai kamu balik. Aku sedikit tersenyum saat mengetahui cukup banyak yang mencariku di Jakarta, walaupun atas asas membutuhkan. Sayangnya setelah kejadian barusan, aku merasa mungkin kami bisa lebih lama di pulau ini. Mau bagaimana lagi, saat berangkat ke tanah ini, kami sama sekali tidak menyangka bahwa sesuatu yang kami hadapi ternyata semengerikan ini. Terlalu banyak hal yang terjadi di luar nalar kami. Aku pun hanya bisa melamun, membaca setiap pesan yang beberapa hari ini sempat kulewatkan. Di tengah lamunanku, perlahan aku mendengar suara langkah dari dalam rumah. Awalnya aku tidak mengiraukannya. Namun perlahan pintu yang berada di dekat kami terbuka. Itu Mita. Apa dia tidak bisa tidur? Awalnya aku berpikir seperti itu, tapi ternyata bukan itu. Ada yang berbeda dari Mita. Ia tidak menoleh ke arahku sama sekali. Ia menatap gelapnya langit malam dengan raut wajah yang aneh. Tah, gak bisa tidur? Tanya aku memastikan. Mita tidak menjawab. Sebaliknya, tanpa memandangku sedikitpun, ia berjalan meninggalkan rumah dengan buru-buru, dengan hanya memandang ke satu arah. Tidak, ini tidak wajar. Tah, Mita! Teriaku sambil menarik tangan Mita mencoba menghentikannya. Kali ini Mita menoleh perlahan ke arahku. Ia menyeringai dengan mengerikan, dengan tatapan mata mengancam ke arahku. Seketika rasa merinding muncul, seolah ada berbagai makhluk yang memandangku dari segala sisi. Dan hanya dengan sekali hentakan tangannya, aku terjatuh tak mampu menahan Mita. Yang aku tahu, Mita tidak punya tenaga sebesar ini. Arsa, bangun, Sa. Panggil Blisande. Teriaku membangunkan Arsa. Arsa yang segera membuka mata mencoba menyusulku, namun ia terhenti dengan wajah yang pucat. Dra, Mita kenapa? Terus, mereka kenapa bisa ada di sini? Mereka? Aku tidak mengerti maksud Arsa, hanya ada kami bertiga di tempat ini. Tapi wajah pucat Arsa menandakan ada hal lain di tempat ini. Aku yang tak mampu menahan Mita pun menoleh ke segala arah. Tidak ada siapapun di sekitarku. Namun, memang aku merasakan ada sosok-sosok yang memperhatikanku dari kegelapan malam. Apa mungkin kejadian ini sama seperti saat di rumah Rala? Tapi mengapa hanya aku yang tidak bisa melihat sosok mereka? Tidak ada waktu untuk menebak-nebak, kami harus meminta pertolongan seseorang. Sah, aku ngejar Mita. Kamu panggil Blisande. Teriaku sembari mengikuti Mita yang pergi semakin cepat meninggalkan rumah. Baru menoleh ke Arsa sebentar saja, Mita sudah menjauh hampir hilang dari pandanganku. Aku pun berlari menyusulnya, sementara Arsa menghubungi Blisande dan berlari ke arah rumah Pak Nik. Aku terus berusaha mengikuti Mita yang berjalan cepat dengan gelisah entah menuju kemana. Berkali-kali aku memanggilnya, namun ia sama sekali tidak menghiraukan panggilanku. Setidaknya, saat ini aku hanya bisa mengikutinya dan mengupdate posisiku pada Arsa yang mencari pertolongan. Mita melewati sebuah gerbang pura di selatan desa dan menuju sebuah pohon beringin besar yang berada di dalamnya. Nafasnya semakin cepat. Ia terlihat semakin gelisah ketika tiba di bawah pohon itu. Aku merasa mungkin Mita akan melakukan hal yang berbahaya setelahnya. Aku pun menyusulnya dan sekuat tenaga menahan tubuh Mita. Namun aku terus saja gagal. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang kesurupan. Dan sialnya itu adalah temanku sendiri. Mita, sadar, Mit. Kuatin diri kamu. Teriaku.
Mita semakin terengah-engah, tatapannya terlihat kosong dan bingung. Lambat laun dari matanya mengucur dengan deras air mata yang menetes tanpa ku ketahui alasannya. Raut wajahnya terus berubah, berkali-kali aku meraih tubuhnya, berusaha menangkapnya. Namun berkali-kali juga ia berhasil mementalkanku. Mita semakin menggila. Ia mendekat ke arah pohon beringin, meraup tanah di bawah pohon itu, dan memakannya sambil tertawa dengan mengerikan. "Mit, jangan gila, Mit. Sadar." Ucapku terus mencoba menahannya, namun ia hanya tertawa seperti kesetanan. Sialnya, suara tawa Mita seolah memancing sosok di sekitar tempat ini. Aku tidak bisa melihatnya, namun aku mendengar suara makhluk-makhluk yang bergumam dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Purnama saat itu terasa sangat begitu mencekam, dan aku baru sadar sedari tadi Mita tertawa dengan menatap ke satu arah, salah satu sisi di atas pohon beringin. Saat ini pun Mita terus mencoba memakan tanah di bawah pohon itu, yang ternyata lebih basah dari pohon lainnya. Aku pun akhirnya menoleh ke atas, mencari tahu apa yang dilihat oleh Mita. Dan saat itu juga tubuhku hampir terjatuh lemas. Sesosok jasad tanpa kepala tergantung di atas pohon itu. Jasad seorang wanita dengan mengenakan kebaya Bali hitam dan masih mengenakan kamenya dengan rapi, dengan hiasan darah di seluruh tubuhnya. Sesosok jasad yang mulai membusuk, meneteskan cairan dengan kedua tangan yang menggantung ke bawah. Darah dari lehernya menetes dari lengan kanannya, dan air dari organ-organnya yang sudah membusuk menetes dari tangan kirinya. Rala? Aku ingat, sosok inilah yang menampakkan diri pada kami kemarin. Mita seperti kesetanan mencoba memakan tanah di mana terdapat tetesan cairan dari jasad itu. Saat mengetahui keberadaan jasad itu, aku setengah mati menahan Mita. Tidak peduli apapun itu, ia tidak boleh menyentuh tetesan air itu ataupun tanah tempat tetesan itu terjatuh. "Mita, udah, Mit. Cukup." Tawa Mita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mita semakin menggila saat mengetahui masih ada cairan yang menetes ke tanah. Aku tetap menahan tubuhnya. Berkali-kali aku terhempas oleh tenaganya yang begitu kuat. Namun aku terus kembali mendekap Mita menahannya agar tidak mendekat ke tetesan itu. Malam itu semakin mencekam ketika terdengar suara gong di sekitar kami. Rasa sakit tiba-tiba muncul di kepalaku bersamaan dengan terlihatnya sosok-sosok makhluk yang sebelumnya tidak dapat kulihat. Sosok-sosok makhluk yang membawa kepala hewan di tangannya bermunculan di sekitar kami. Walaupun wujudnya manusia, tapi aku tahu dengan jelas mereka bukanlah bagian dari kita. Beruntung rasa khawatirku pada Mita mampu mengalahkan rasa takutku. Aku pun terus mencoba menahan Mita. Sementara makhluk-makhluk itu sepertinya memutuskan untuk mendekat ke arah kami. "Pergi, Mita. Kita pergi dari sini." Ucapku dengan jantung yang berdegup kencang. Mita tetap berusaha pergi dariku dan mengarah ke tetesan mayat di tanah itu. Sialnya, samar-samar dari jauh juga terlihat sesosok bola api melayang-layang, seolah memantau kami dari kejauhan. Belum pernah aku merasa setakut ini. Berkali-kali aku berharap ini hanyalah mimpi. Namun setiap rasa sakit dari cakaran Mita dan hawa dingin yang kurasakan benar-benar nyata. Aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Saat ini aku hanya mendekap Mita dan menjaganya agar tidak melukai dirinya lebih dari ini. Di tengah keputusasaanku, tiba-tiba terdengar suara-suara dentingan benda logam yang dibenturkan menggema dari jauh. Suaranya sama seperti yang kudengar saat diselamatkan dari rumah Rala. "Arsa, itu Arsa, Mit. Dia datang bersama Blisande," ucapku pada Mita. Namun Mita yang masih belum sadar hanya terus mencoba melepaskan diri dariku. Terdengar suara lantunan doa dengan bahasa Bali yang tidak kumengerti.
Suara itu diikuti dengan suara lonceng yang terus dibunyikan oleh seseorang di sebelahnya. Seseorang yang kusadari bahwa ialah yang menghadang bola api yang menyerang rumah Mita. Tepat saat doa yang mereka lantunkan selesai, sosok-sosok yang mengepung kami menghilang perlahan. Aku sedikit menarik napas lega melihat kejadian itu. Wajah, bisa bantu urus balian pengiwa itu, perintah Blisande. Seseorang yang dipanggil dengan nama Wajah itu mengangguk mematuhi permintaan Blisande. Sama seperti tadi, ia mengusir sosok bola api itu dengan kemampuannya, hingga bola api itu benar-benar menjauh dan menghilang. Dra, Mita, kamu gak apa-apa? Teriak Arsa didampingi dengan Pak Nik yang menghampiri kami. Pak Nik, Arsa, di atas. Ucapku memberitahu keberadaan sosok jasad yang digantung di antara dedaunan itu. Wajah mereka terlihat panik. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini di pura dalam, geram Pak Nik. Blisande membaca doa di hadapan Mita sembari memegang dahinya dengan keras. Mita awalnya terlihat gelisah, namun perlahan ia mulai tenang. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Ia terus menangis, menangis tanpa henti. Mita, udah, kita udah aman, ucapku mencoba menenangkan Mita. Mita menggeleng sembari menutup wajahnya. Pak Nik, Tiang melihat semuanya. Tiang melihat tentang apa yang dilakukan Bapak saat Tiang kehilangan kesadaran tadi, ucap Mita. Sontak jantungku tersentak. Aku saling menatap dengan Arsa. Mita, itu bukan salah kamu. Jangan salahkan dirimu lebih dari ini, ucap Arsa yang yakin bahwa Mita sangat terpukul. Mendengar ucapan Mita, Pak Nik hanya menghela nafas. Sepertinya ia tidak begitu kaget dengan apa yang Mita katakan. Aku menatapnya dan ingin segera membunuh rasa penasaranku. Pak Nik, ucapku ragu. Apa Pak Nik yang menyembunyikan nama ayah Mita di dinding rumah Rala? Tanyaku sembari terus mendekap Mita. Pak Nik pun tersentak. Wajahnya terlihat tidak menyangka dengan pertanyaanku. Maksud kamu apa, Ndra? Tanya Mita. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Misteri dendam Rala harus dituntaskan saat ini juga. Mita tidak boleh tersiksa lebih dari ini. Aku dan Arsa pun menceritakan kejadian kemarin saat kami menelusuri rumah Rala. Awalnya kami sedikit ragu saat menceritakan tentang perbuatan ayah Rala. Namun sepertinya Mita juga sudah mengetahuinya lewat penglihatannya. Rala adalah darah daging Bapak. Dan dengan biadabnya Bapak juga memperkosa Rala. Mita kembali menangis memperjelas semua yang kuceritakan. Wajah Blisande dan Bliwajah cukup kaget mendengar cerita kami. Namun Pak Nik malah berusaha untuk menghindari cerita ini. Pak Nik tahu ini semua? Tanya Mita. Pak Nik terlihat ragu untuk menjawab. Pak Nik, tolong Pak, jangan sembunyikan apapun lagi, pinta Mita. Pak Nik pun menghela nafas mencoba mengatur emosinya. Pak Nik tidak tahu, Mita. Pak Nik hanya menemukan jasad ibunya Rala saat memeriksa rumahnya karena khawatir. Pak Nik juga kaget melihat semua tulisan yang tergores di dinding kamar itu. Saat mengetahui nama ayahmu tertulis di dinding itu, seketika Pak Nik berpikir, setidaknya Pak Nik masih bisa melindungi nama baik keluarga kita dan melindungi perasaanmu, jelas Pak Nik. Mita terlihat tidak terima, namun sepertinya ia bisa menjaga emosinya. Tiang akan berusaha mengerti maksud Pak Nik. Tapi apa menurut Pak Nik, ini adalah perbuatan yang benar? Tanya Mita. Pak Nik ragu untuk menjawabnya. Ini juga kesalahan Pak Nik. Pak Nik selalu berpikir, seandainya Pak Nik tidak melakukan itu, mungkin saja Rala tidak membunuh Meni, ucapnya sedih. Mita melangkah perlahan ke arah Blisande, sepertinya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Bli,
Bapak tidak bisa diselamatkan kan? Tanya Mita. Aku dan Arsa saling bertatapan. Apa maksud dari pertanyaan Mita itu? Jadi kamu sudah tahu? Tanya Blisande. Mita mengangguk. Bapak menerima karma atas perbuatannya kan? Ia menerima semua penderitaan yang diarahkan kepada aku dan yang lain. Bapak juga menerima bayaran atas ilmu pengiwa yang ia pelajari. Tanya Mita. Blisande mengangguk mengiyakan. Ia menghela nafas saat mengetahui Mita sudah mengetahui semuanya. Saya berniat memberitahu saat kamu sudah siap. Saya bisa membantu meringankan penderitaan Bapak untuk cepat pergi dengan tenang. Namun itu harus berdasarkan keikhlasan Mita. Karena saat ini kalian yang masih hiduplah yang terpenting. Jelas Bli Sandi. Tiang mengerti Bli. Saya titipkan keputusan yang terbaik untuk Bapak dan Bli Sandi. Ucap Mita. Mita, kamu yakin? Tanya Pak Ni. Mita mengangguk dengan mantap. Ia yakin penderitaan yang ia alami tidak sesakit apa yang dirasakan oleh Rala. Pak Ni, seandainya Bapak dan Ibu masih memiliki peninggalan harta, tolong gunakan seluruhnya untuk menyempurnakan kepergian Rala dan ibunya, juga Menik dan keluarga kita yang telah pergi. Walau tidak meninggal dengan sempurna, Mita ingin seluruh jasad mereka diaben dengan semestinya. Ucap Mita. Kamu yakin? Mita mengangguk dengan mantap. Malam itu adalah kali terakhir mendapat teror yang berasal dari dendam Rala. Aku menanyakan pada Blisande bahwa Rala juga sudah menelan air cetik dari tubuh Rala. Namun menurutnya, seluruh kutukan yang Rala terima diterima sepenuhnya oleh ayahnya. Mengenai sosok Balian pengiwa yang membantu Rala, Bliwaja menemuinya dan menjelaskan tentang niatan Mita. Mereka sempat bersitegang, bahkan sempat ingin beradu ilmu. Untungnya Bliwaja bisa menenangkannya, walau dengan sedikit ancaman. Persiapan upacara ngaben cukup panjang. Beruntung ada kenalan Blisande yang mau membeli harta peninggalan keluarga Mita dan mendanai upacara ngaben sesuai permintaan Mita. Sayangnya kami tidak bisa hadir di sana. Aku dan Arsa harus kembali ke kampus dan meninggalkan Mita di tanah kelahirannya. Namun, ia berjanji setelah selesai menunaikan kewajiban pada keluarganya, ia akan kembali ke ibu kota dan melanjutkan pendidikannya. Aku dan Arsa menyampaikan permasalahan yang dialami Mita pada pengurus kampus, agar setidaknya Mita mendapat izin untuk melanjutkan semesternya. Beruntung, prestasi Mita juga menjadi pertimbangan, dan pihak kampus masih mau mengerti. Malam ini aku menghabiskan waktu di warung roti bakar bersama Arsa. Cukup aneh, tidak ada seorang Mita yang mengajak rebutan mengambil sisi tengah yang merupakan bagian terenak dari roti bakar ini. Besok masuk apa, sah? Tanya aku. Pagi aku, kamu? Sama, udah nelpon Mita. Tanya aku. Terakhir 2 hari yang lalu, habis itu belum lagi. Balas bisanya juga jarang-jarang. Mungkin masih sibuk, jawab Arsa. Ya, setidaknya Mita masih memberi kabar. Terakhir Mita memberi kabar masih ingin di sana untuk melakukan bakti pada keluarga-keluarganya yang telah tiada dan mencari ketenangan dengan tuntunan Blisande. Kalau 2 minggu lagi Mita nggak balik, kita susul gimana? Ucapku pada Arsa. Boleh Tundra, sepi banget nggak ada dia. Jawab Arsa spontan. Hari-hari tanpa Mita memang tidak lengkap. Tapi kami sangat yakin bahwa saat waktunya tiba, dia akan kembali bersama kami dan merusuh kembali di kos yang mempertemukan kami. Suara telepon genggam berbunyi di tengah lamunanku, menunjukkan sebuah pesan yang muncul di layarnya. Aku sampai bandara jam 16 ya. Tiba-tiba terlihat sebuah pesan saat sedang asik menikmati siang di akhir pekan yang tidak seharusnya diisi dengan kesibukan. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar dengan terburu-buru. Dra, dapat pesan dari Mita nggak? Teriak Arsa dari luar.
Aku segera membukakan pintu dan mengiyakan ucapannya. Anjir, si Mita. Lama gak ada kabar. Terus ngasih tahu mendadak. Ucapku sembari tertawa. Yaudah, cepetan siap-siap. Dari sini ke bandara lumayan lama. Kami pun segera bersiap dan menaiki motor Arsa. Tunggu, Sa. Kalau kita naik motor, ntar Mita taruh di mana? Tanya aku bingung. Lah iya sih, goblok, cari taksi. Arsa pun segera memarkir motornya lagi dan bergegas ke jalan utama dekat kos mencari taksi yang memang cukup sering lewat di jalan ini. Bang, ke bandara ya bang? Ucap Arsa memberi petunjuk pada abang taksi yang mengangkut kami. Anehnya, saat kami sudah masuk, sopir taksi itu tidak segera menjalankan kendaraannya. Pak, kenapa pak? Kita lumayan buru-buru nih, ucap Arsa. Aku tidak ingin berkomentar dan hanya mencoba sekuat tenaga menahan tawaku. Itu masnya mau pakai helm ke bandara, ucap sopir taksi itu. Sontak tawaku meledak di dalam mobil, ditemani pukulan Arsa yang menyalahkanku karena tidak mengingatkan mengenai helmnya. Sepanjang jalan aku pun terus tertawa dengan kejadian ini dan berjanji akan menceritakan kepada Mita nanti. Tidak sesuai ketakutan kami, rupanya kami sampai lebih awal dari yang kami perkirakan. Sungguh canggung menunggu di bandara seperti ini yang merupakan tempat yang jarang sekali kukunjungi. Ndra, ntar kalau Mita datang, kita bahas apa ya? Tanya aku. Nah itu, takutnya dia masih shock. Salah ngomong, bahaya, jawabku. Sontak perbincangan bodoh itu merubah suasana menunggu kami menjadi lebih canggung. Masing-masing dari kami memikirkan kata-kata apa yang sebaiknya kami ucapkan untuk menyambut Mita. Tepat pukul 16, terdengar suara informasi tentang mendaratnya nomor pesawat dari Bali yang ditumpangi oleh Mita. Aku dan Arsa bersiap di pintu penjemputan sembari melingak-linguk mencari sosok Mita. Aku pun maju ke depan untuk mencari lebih dekat agar jangan sampai Mita tidak melihat kedatangan kami. Arsa, Indra, panggil seseorang yang baru saja muncul dari kerumunan. Aku segera menghampiri orang itu, seorang wanita yang masih mengenakan kebaya Bali namun dengan celana panjang. Sepertinya ia tidak sempat mengganti pakaiannya setelah acara tadi pagi. Cepet banget nemuin kita. Aku kira kamu bakal bingung dulu nyariin, sambutku. Gimana bisa bingung? Tuh lihat kelakuan Arsa di belakang kamu, ucap Mita. Aku menoleh ke arah belakang, baru saja kutinggalkan sebentar. Arsa sudah membawa lembaran kardus coklat bertuliskan nama Mita yang sebelumnya ia angkat setinggi-tingginya. Buset, bisa-bisanya kamu, Sa, ucapku. Lah, di film-film caranya gini kan, kalau jemput orang di bandara, balas Arsa sambil tertawa. Ya nggak pakai sobekan kardus juga, yang ada malu aku sama semesta, balas Mita. Aku pun segera membantu membawa bawaan Mita, terutama kardus bertuliskan toko oleh-oleh yang terkenal dari Pulau Dewata. Yeh, tahu aja kamu barang bawaan yang berfaedah, ucap Arsa. Bantuin dong, niat aku baik kok, ucapku. Mita pun tertawa mendengar perbincangan kami. Gila, udah lama aku gak ketawa begini, ucap Mita. Mendengar ucapan itu, seketika rasa cemas kami akan keadaan Mita sirna sudah. Sepertinya Mita sudah mampu menenangkan dirinya dari tragedi itu. Aku dan Arsa bertatapan memberi isyarat untuk tidak membahas tentang kejadian sebelumnya. Ayo cepetan, jangan lama-lama. Masih banyak yang harus dikerjain. Listku banyak, ucap Mita. Cie, datang-datang udah sok sibuk aja. Kerjaan apaan sih? Tanya Arsa. Makan sayur di warung Bu Marti, nongkrong sama kalian di roti bakar, bayar utang ke ibu kos, banyak deh,
Ucap Mita yang segera menarik tangan kami berdua untuk berjalan lebih cepat. Ya, itulah sepenggal kisah tentang kami bertiga. Bukan sebenarnya tentang Mita dan sedikit cerita tentang kami. Aku pun tidak pernah menyangka bahwa Pulau Dewata yang merupakan surga bagi sebagian orang ternyata membawa kisah kelam untuk kami. Namun kami tetap yakin suatu saat kami akan kembali ke pulau itu bertiga untuk menikmati keindahan dari pesona alamnya yang pasti tidak akan dapat kami lupakan. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Tiga Mahasiswa yang Menguak Kematian Misterius. Jangan lupa berikan komentar Anda, like share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.